Halo guys, jumpa lagi di Klinik G-Shock. Kali ini kita ada bahan Casio G-Shock GA704 berwarna merah. Cuma warnanya udah kusam banget guys. Kacanya juga udah berjamur banget. Jadi sengaja saya beli buat buat bahan eksperimen ya. Jadi kita akan coba. Ini salah satu masukan dari subscriber juga, dari salah satu temen di channel ini yang komen atau mengarahkan saya untuk berbagi ya ke teman-teman untuk mengembalikan warna cerah, kecerahan warna ya. Jadi jam tangan ini saya beli dari Semarang guys, dari Semarang udah kusam banget, warnanya udah merahnya kehitam-hitaman, kemudian kaca jamurnya udah tebal banget. Informasi yang saya terima itu pembeliannya tahun 2018, kurang lebih 3 tahun ya. Jadi pemakaiannya kurang apik, jadi kotor banget guys. Jadi sengaja saya beli buat bahan eksperimen, buat berbagi ya ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Seperti biasa guys, buat kalian yang belum bergabung, silakan bergabung ya. Yang sudah bergabung, terima kasih. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan konten-konten yang berkualitas tinggi tentunya ya. Oke, kita akan cek dulu ini jamnya guys. Seperti apa ya? Ini kalian bisa lihat guys ya. Jamur kacanya udah tebel banget, kemudian warna bezelnya itu udah hitamnya itu apa merahnya itu udah kehitam-hitaman ya, udah nggak cerah lagi. Jadi kita akan coba angkat warna aslinya dengan menggunakan citron tadi guys. Tapi seperti biasa ya, agar terhindar dari korosi kita perlu buka bezel-bezelnya ini guys ya, bezelnya, karena di bezel itu kan ada baut guys ya, jadi biar aman bautnya, kemudian biar gampang juga pengerjaannya. Oke, kita akan mulai ya. Oke guys, sudah selesai acara cleaningnya, cleaning BNB ya.
udah hasilnya udah kalian bisa lihat. Menurut saya ini tingkat persentasinya naik 75%, guys. Jadi warnanya cerah lagi ya. Yang tadinya agak kehitam-hitaman sekarang udah merah lagi. Udah oke. Kacanya juga udah bening banget ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.